baik. Pak Sari, emang Pak Malik kagak diundang ya? Mana gua tahu, Jah. Mestinya sih diundang. Cuma apa dia bisa datang? Sekarang kan dia kerja di konveksi. Mana mungkin dia bisa bolos, Jah? Ya juga sih ya. Lagian, kenapa sih nikahnya ngedadak begini? Mana pestanya di rumah lakinya lagi? Itu yang gua juga heran, Jah. Gua juga kaget waktu Pak Ipah ngabarin. Eh, lu pada ribut amat sih. Kan udah dikasih tahu sama Bang Rohim. Kalau calon mertuanya Jenap lagi sakit parah, sakit kanker. Dia maksa buru-buru supaya si Jenap kawin sama anaknya. Lagian demen amat sih lu ngomongin orang, sudari lagi yang ngomongin. Udah tenang kenapa sih? Ya bukan gitu Bang, soalnya kemarin si Mila ngomong, apa si Jenap udah dibunting duluan. La ilaha illallah, si Mila lu dengerin. Emangnya lu gak tahu si Jenap, orangnya alim. Dari kecil dia rajin belajar ngaji. Gak bakalan deh dia kayak begitu. Udah deh, ntar kalau kedengeran si Ipe, dia nyanyi lagi. Waduh, jadi ngerepotin nih ya. Bapak, kabar ya. Pagi-pagi udah pada dateng nih ya. Akad nikahnya jam berapa sih Bang? Jam 9 kok. Nah, ini udah tengah 8. Kita harus berangkat sekarang Bang, ntar keburu macet deh. Wah, iya juga ya. Peh, Peh, buruan Peh, berangkat Peh ya. Udah telat nih. Bang, sabar kenapa sih? Telat. Wah, alhamdulillah. Maafin ya, nungguin mama juga nih ya. Maafin ya. Lah, banget. Jah, ngomong-ngomong baju pantas gue pake, Jah ini. Ya, pantas banget dong, Po. Po lagi yang make. Itu pasti baju mahal ya, Po? Iya dong. Nebesan gua kan orang kaya. Mana mau dia pakai baju murahan? Udah Pepe, jangan soal gituan lu omongin. Lu lihat tuh si Jenap udah kelar belum dandannya? Tunggu ya, Rik. Udah. Sabar. Belum juga kelar, Nak. Sebentar nih, Po. Tinggal pakai lipstik doang. Coba nyaliat. Cakep ya, Roya, anak gue ya. Kalau udah rapi keluar ya, Neng. Udah ditungguin lo. Kenapa lu, Nap? Kenapa apaan, Roh? Kayaknya lu gak seneng. Enggak. Oh iya, Bang. Ini apa kagak dipestain, tapi Bang? Dipestain, Pok. Sekarang sih baru akad nikahnya doang. Kan ibunya si Henry lagi sakit. Nanti dia kalau bus pulang berobat dari Belanda, baru pestanya, Po. Ipe? Ipe? Ya, Bang. Gimana? Jenap udah dandannya? Enggak pakai lipstik. Lah, mobil ngantinnya kemana, Bang? Belum datang. Ntar lagi kali, di jalanan kan macet. Eh, lu udah kelar belum nih? Enggak ngambil tas doang. Tunggu ya, Po, tungguin nih, Po. Nah, itu mobil pengantinnya datang. Alhamdulillah. Keren ya mobilnya ya. Datang. Bentar dulu, Bang ya. Pak, nah, ayo kita berangkat ya. Ya, coba.
bengong lo ya. Sembarangan lu kualat itu lu sama kakak itu. Syukur, 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 syukur. Aduh, mati kualat. Aduh. Kasih atun yang bunting lalu yang ngidam kagak berhenti-henti. Aduh, mati kualat, tolong dibikinin rujak lagi nih, aduh. Rujak? Gini aja emang rujak. Kasian deh lu. Jangan ngeledek gitu dong, mati kualat. Mas? Mas masih muntah-muntah terus ya? Iya, tahan, tahan. Iya gitu tangan. Ya. Hah bener nih kalau kamu ikut nih ke kawinan Janak. Agak dah kagak. Kenapa? Tak usah nunggu sirik lagi. Eh, gak bisa aja. Ya udah lu aja nih. Iya. Udah nih. Apa mas masih muntah aja nih? Iya tuh. Mulut mas sulit di perut. Aduh gak enak rasanya. Tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Iya, muntah di belakang deh. Aduh. Iya nanti udah belum keluar kok. Aduh mas tua tolong diulekin sebentar kok. Ya nih lu. Matua! 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 Masih ini rujak dulu. Cepat-cepat, yang pelan asal selamat, ya? Iya, Pak.